أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بالهدى إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين para alim, para ulama, ustaz-ustazah, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, takmir Masjid Nurul Iman, sedaya jamaah Masjid Nurul Iman dan seluruh pemirsa dimanapun antum berada yang bisa menyimak kajian kami saat ini, baik di media sosial kami, Facebook, YouTube, Instagram dan sebagainya, yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kehadirat Allah di kali ini menapaki tahun 2022 di pekan terakhir ini. Ya, ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur, sehat walafiat kepada panjenengan semuanya sehingga bisa memakmurkan rumah Allah Nurul Iman dalam keadaan penuh dengan ridha Allah dan diberikan bahagia fid dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, karena keterbatasan waktu, ini season yang kedua kita membahas tentang urgensinya akidah dan akhlak dalam kehidupan kita. Yang pertemuan beberapa bulan lalu sudah kita bahas tentang visi-visi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengemban amanah Allah, risalah yang dibawa untuk kita semuanya, yaitu menyempurnakan akhlak, kemudian sebagai rahmatan lil alamin, dan juga untuk mengajak kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, rawahul Bukhari. Kemudian di surah Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan di akhir surah Kahfi, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang sudah kita kaji beberapa waktu lalu bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, agama yang kafah, agama yang syumul, agama yang universal, yang mencakup segala kebutuhan kita, segala kebutuhan umat manusia, karena memang manusia ini diciptakan Allah dalam keadaan fitrah sesuai dengan pakemnya, yang kemudian diberikan syariat Islam sebagai penopang dan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga dalam Islam kafah ini hendaknya kemudian menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita kaji kemarin tentang Islam dengan berbagai macam syariat-syariatnya, ya. Dengan berbagai macam, kita kaji sekedar flashback aja Bapak Ibu, ya. Bahwa Islam itu menyangkut akidah, syariah dan akhlak. Jadi kita yang sering saya sampaikan pada jamaah bahwa di dalam kita berislam ini pertama-tama fondasinya adalah fondasi akidah yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk syariah dan membuahkan akhlakul karimah. Jadi itu dengan muamalah dan sebagainya, ini cabang-cabangnya Bapak Ibu ya. Baik. Ini yang sudah kemarin kita bahas panjang lebar, langsung saja kita kalau tidak salah sampai ke ini ya, ruang lingkup akidah kalau tidak salah kemarin, yang sudah kita bahas tentang definisi akidah ya, definisi akidah di mana akidah ini
secara harfiah dari kata aqada, al-aqdu yang artinya ikatan, kemudian at-tawsiq yang artinya kepercayaan atau keyakinan, dan kemudian istilah-istilah itu ya, ada di dalam akidah ini. Ini yang sudah kita kaji kemarin, bahwa akidah adalah sebuah simbol atau janji atau sesuatu yang kokoh. Sekedar mengulangi aja ya Bapak Ibu, akidah disebut juga tauhid, disebut juga usuluddin, disebut juga fikhul akbar. Ini sudah kita kaji bersama. Nah sekarang ini yang sampai di sini, ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah ini jamaah sekalian rahimakumullah, ini, karena pembahasan kita sangat padat ya, jadi langsung saja. Ruang lingkupnya adalah menyangkut yang pertama ilahiyat. Ilahiyat itu jamak dari ilahiyah. Ilahiyah itu dari kata ilahun. Bahwa akidah itu ruang lingkupnya adalah membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah ilahiyah, masalah-masalah ketuhanan. Jadi konsep Tuhan di dalam Islam itu ya, dibahas secara detail, baik secara akliyah maupun berdasar secara nakliyah. Referensi berdasarkan dalil-dalil yang autentik. Jadi tidak paham doktrin, juga bukan mistik, apalagi sampai ikut-ikutan. Itu di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah nubuat. Dari kata nubuah, ya. Nubuah jamaknya nubuat dari kata an-nabi. Yaitu ruang lingkup akidah ini juga membahas tentang hal-hal yang terkait dengan Rasulullah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul. Dan yang ketiga adalah ruhaniyat, membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan makhluk gaib seperti jin, ya, malaikat, iblis, ya, dan makhluk-makhluk gaib yang lain. Kalau setan itu Bapak Ibu, setan itu bukan makhluk, ya, tapi napa? Sifat. Okay. Jadi kalau sudah menyangkut masalah sifat, berarti sifat syaitoniah ini bisa nempel ke dalam diri jin, bisa nempel dalam diri iblis sebagai rajanya jin, ya, bahkan bisa menempel pada diri manusia, itu syaiton. Makanya disebutkan minal jinnati wan nasir. Ya. Kemudian yang keempat adalah sam'iyat. Sam'iyat itu alam gaib. Alam gaib itu beda dengan makhluk gaib. Kalau makhluk gaib itu yang terkait dengan jenis-jenis seperti makhluk itu ya, seperti manusia, binatang dan sebagainya. Tapi kalau alam itu termasuk ya alam kubur, ya, itu sesuatu yang gaib. Jadi alam kubur itu bukan kuburan yang kulan jenengan saksikan, itu bukan. Tapi kulan jenengan kembali kepada Allah di alam barzah, alam penantian, ya, itu termasuk sesuatu yang menjadi pembahasan ruang lingkup yang disebut dengan sam'iyat, dari kata sami'ah, yang harus kita dengarkan lalu kemudian kita yakinkan, ya, kita dasari dengan iman. Apalagi tentang akhirat, surga, neraka, qada' qadar, ya. Jadi qada' qadar, surga, neraka, akhirat itu bukan dongeng Bapak Ibu. Salah besar kalau ada orang mengatakan bahwa akhirat itu hanya dongeng-dongeng para kiai, bukan. Jadi berkali-kali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat alam akhirat yang harus kula jenengan percayai sepenuhnya. Makanya panjenengan kalau sholat tahajud kan ada doanya, ya kan? Al jannatu haq, ya kan? An-naru haq, al mautu haq, wan nabiyyu haq, dan seterusnya itu. Jadi kalau ada yang mengatakan itu hanya legenda, itu patut dipertanyakan keyakinannya. Nah, di samping ruang lingkup akidah yang menyangkut empat hal itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu termasuk juga arkanul iman. Ya, itu termasuk juga ruang lingkup akidah. Jadi ada lima. Yang pertama ilahiyat, nubuwat, ruhiyat, sam'iyat, dan juga arkanul iman. Yang ada enam itu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, wa malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitabnya, kemudian wa rusulihi, para rasulnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya,
ya, wal yaumil akhiri, ya, wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Itu jadi ada 6 rukun iman. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu urgensi akidah. Bahwa urgensi akidah ini enggak bisa kita tawar-tawar lagi. Karena apa? Yang pertama, akidah adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita selaku kaum muslimin dan kaum mukminin. Sebagai orang Islam, ini tidak bisa ditoleransi lagi untuk meyakinkan diri kita bahwa pondasi hidup kita adalah akidah yang salimah, akidah yang sempurna, akidah yang benar-benar terselamatkan dari benalu-benalunya, baik itu kemusyrikan, kemunafikan, atau bahkan kefasikan. Bapak Ibu, okay? Terus kula jenengan yang merasa Islam, mengaku iman, jangan sampai kula jenengan ketika di masjid tahlilan begitu mantap, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ternyata di luar masjid kula jenengan ikut-ikutan buang sesajen. Ya. Dekek sesajen maksudnya. Gitu. Jadi sebetulnya teman kita yang ada di Lumajang yang membuang sesajen dengan keyakinannya itu dalam konteks akidah itu dibenarkan sebetulnya. Tapi kemudian dibesar-besarkan karena dalam konteks sebagai Nusantara barangkali dalam rangka berbangsa bernegara yang notabene Indonesia ini bukan hanya beragama Islam. Jadi hanya di situ saja sebetulnya. Dan harusnya ketika sudah dia minta maaf, selesai sebetulnya. Karena mungkin tindakan spontanitas karena saking yakinnya di dalam hati, tertanamnya iman di dalam dada, bahwa hal semacam itu adalah satu kemusyrikan, dan kemusyrikan ini mendatangkan murka Allah, ya, itu kan keyakinan kita umat Islam. Ya. Nah, karena mungkin ya, mungkin ya, cara atau penempatannya, muktadhal halnya yang tidak sesuai, ya sudahlah minta maaf selesai. Tapi kan wah luar biasa kan ya, diolah sedemikian rupa, digoreng begitu panasnya ya kan. Itu subhanallah ya. Jadi nah itu juga hati-hati buat kulon jenengan dalam berdakwah itu ya harus benar-benar memakai metode. Jadi kalau misalnya kulon jenengan ada yang masang sesajen ya, bisa tidak ada salahnya kulon jenengan tanya, siapa yang naruh ini? Kalau ternyata kok yang naruh ini jamaah Masjid Nurul Iman, ya harus kita ingatkan. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Nah, ini salah. Ini merusak akidah. Itu disampaikan seperti itu. Nah, kalau kemudian yang membuang, yang menaruh ini orang yang berkeyakinan lain, beragama lain, dalam konteks toleransi, ya kenapa tidak? Ya semoga silahkan. Tapi kita istighfar saja, ya Allah. Di dalam hati kulon jenengan. Jadi seperti itu. Walaupun itu sebetulnya adaful iman ya Bapak Ibu. Okay? Karena hadisnya Rasulullah kan, marro'a minkum mungkaran fal yuwayirhu biadih. Nek roh kemungkaran itu rubahan dengan tanganmu. Ya, dengan perbuatan kita. Kalau tidak bisa ya wabilisani dengan lesan, dengan dakwah, dengan mengajak ke dalam akidah yang baik. Akidah sahihah ya. Seperti itu. Nah, kalau tidak bisa ya setidaknya istighfar ya Allah. Dalam situasi seperti ini kok masih ada yang menyekutukan Allah semacam ini. Itu wahada ad'aful iman, itulah yang selemah-lemahnya iman. Ini jamaah sekalian rahimakumullah ya. Jadi betapa pentingnya akidah di dalam kehidupan kulon jenengan sebagaimana digambarkan di dalam surah Ibrahim ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau tahu wahai Muhammad, kaifa daraballahu, bagaimana Allah memberikan perumpamaan, ya, perumpamaan apa? Mathalan kalimatan thayyibah, perumpamaan sebuah kalimat tauhid yang indah, kalimat tauhid yang baik. Itu kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang baik. Hati-hati Bapak Ibu, panjenengan yang kebetulan punya partai yang berlambang
pohon. Ini dulu sering Pak ya, zaman Orde Baru itu dipakai dalil untuk kampanye. Kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Partai nomor loro nih, gak salah waktu itu. Ya, itu seperti itu. Jadi kalimah thayyibah, kalimah tauhid itu dianalogikan oleh Allah kasajaratin thayyibah. Kayak dene pohon yang indah. Pohon yang indah itu karakternya adalah asluha sabit. Ya. Asluha, pohonnya, punjernya, ya, itu tetap ya, menghunjam ke dalam tanah. Kokoh, ya. Enggak usah ditambahi tak tertambah emosi. Ya. Jadi sangat kuat, sangat kokoh itu. Nah, tapi di sisi lain wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Akidah itu kalau sudah tertancap di dalam hati kula panjenengan, itu tidak akan berubah, tidak akan tergoyah dengan situasi dan kondisi apapun juga. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya nanti kula aturakan datang panjenengan ya, seluku batok batok elailu usluk batnak isin batinmu batok elailu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau sudah tertancap di dalam dada ya, si Roma menyang Solo, si Roma ila ayasila, kita berjalan kemana saja dalam hidup ini, leoleh payung muto, la ilaha illallah, ila antamuta. Kalimat tauhid tetap terjaga sampai ajal menjemput kulon jenengan semua. Kalau perlu ketika bersamaan dengan ruh kulon jenengan dicabut Israel ini, dalam konteks kulon jenengan, man akhiro kalami, la illallah. Betapa indahnya Bapak Ibu. Ya. Jadi masalah umur itu urusan Allah. Masalah sakit itu sudah ujian Allah. Tapi ajal ada di tangan Allah. Yang kula jenengan mohonkan kepada Allah adalah ketika membersamai tercabutnya ruh kula panjenengan dalam kondisi membersamai dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu jamaah sekalian. Ya. Maka di Ali Imran disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslim. Jadi muslim kula jenengan sumarah kula jenengan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah harus sampai ajal membersamai kita. Ini jamaah sekalian. Kalau sudah far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinim bi idzni rabbiha. Inilah buahnya akidah yang kuat, ibadah yang semangat, maka akan memunculkan buah-buah yang akan bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Akan tercermin sebuah akhlakul karimah dalam hidup dan kehidupan. Maka akidah adalah ruhnya ajaran Islam. Jadi Islam ini bisa tegak, bisa jaya, bisa apa itu dirasakan indahnya itu ketika ruhnya itu ada di dalam kehidupan kulon jenengan. Betapa seorang muslim ya, atau betapa kaum muslimin ini begitu banyak, tapi imannya tidak kuat, Bapak Ibu. Itu diibaratkan oleh Rasulullah bagaikan buih di lautan. Kita wakeh, tapi akhirnya terombang-ambing, Bapak. Ketika angin timur melok ngetan. Okay. Mon anginnya kedeje, norok kedeje. Di bahasa Inggris timur ini. Ya. Loh ini ngapunten Bapak Ibu, ini akidah yang kita pegang. Tapi kalau rohnya Islam sudah kita kuatkan di dalam diri kita, dan ini pula yang harus kita jenengan tanamkan kepada putra putri kita, Bapak Ibu, gitu. Masya Allah. Sekarang ini hati-hati Bapak, ada orang yang berkedok Islam tapi menjelek-jelekkan Islam. Saya kaget ketika ada orang yang tadinya Nasrani, tak sebut saja ya agamanya, Nasrani. Dia mengaku ingin masuk Islam. Sudah bersyahadat. Ternyata ketika bersyahadat, kita masukkan di sebuah grup. Ternyata di grup itu dia menjelek-jelekan. Ternyata yang paling banyak membuat kerusuhan ke umat Islam ya Ustadz ya. Sampai kemudian menyinggung seorang, siapa itu yang katanya Ustadz itu, yang di Jawa Barat itu, Wan-Wan itu, ya kan? Yang santrinya dingonokkan itu ya. Apa dingonokkan itu? Seperti itu ya.
Itu sampai disinggung seperti itu, teroris dan sebagainya. Ini anak ini maunya gimana? Ya, ternyata ini yang harus kulo jenengan hati-hati. Dan puncaknya, punjernya adalah di dalam ruhnya Islam yang harus ada di dalam kehidupan kita. Karena iman ini yang akan mengontrol dan mengarahkan kulo jenengan, ya, sebagai seorang mukmin mau ke arah mana? Ya, itu seperti itu. Maka di sini di surah 124 dan surah An-Nahl ayat 97, segala amal perbuatan kulo jenengan itu harus dibingkai dengan iman. Kalau tidak dibingkai dengan iman, maka amal kulo jenengan ya gitu-gitu aja, Pak. Stagnan, ya. Tidak ada sebuah apa ya revolusi, ya, untuk menjadi lebih baik lagi kita rasakan dalam kehidupan ini. Maka di sini kan wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Jadi syaratnya harus wa huwa mu'minun, Bapak Ibu. Begitu juga di An-Nahl 97, man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Kalau sudah didasari dengan iman, maka akan mendapatkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Berarti prasyarat untuk kulo jenengan mendapatkan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik adalah ketika kulo jenengan beramal soleh, ya, tidak peduli laki maupun perempuan, tapi amal solehnya didasari dengan iman. Ini Bapak Ibu. Hayatan thayyibah itu ternyata banyak tafsir yang menjelaskan termasuk hidup yang penuh barokah. Itu hayatan thayyibah. Hidup yang bisa'adah, ya, dengan kebahagiaan. Kebahagiaannya adalah ketika alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ketika kebahagiaannya itu tolak ukurnya adalah dengan zikrullah. Itu Bapak Ibu. Ya. Ya, di sini maka hayatan thayyibah sehingga menjadi terakhir, hayatan thayyibah adalah sebuah hayatan yang akan mengarahkan kepada ahlul jannah. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, urgensinya akidah adalah karena di dalam akidah itu ada satu konsep dasar yang membentuk pribadi yang syakhsiyah, saqifah, ya, pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, ya, sehingga dengan ketangguhan jiwa ini kemudian tidak gampang labil, ya, hidupnya akan stabil, hidupnya akan terarah, ya, dengan hidayah Allah dan jauh dari rasa sedih, galau, ya, susah yang berkepanjangan. Karena di sini faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi dua itu, ya, yang menjadi urgensinya, pentingnya akidah di dalam kehidupan kulo panjenengan. Baik jamaah sekalian, itu terkait dengan pentingnya akidah. Nah sekarang bagaimana dengan urgensinya akhlak? Bagaimana dengan pentingnya akhlak? Dan itu tidak bisa kita pisah-pisahkan. Dan betapa sangat mahalnya sekarang ini akhlak dalam kehidupan kita, baik dalam konteks personal, dalam lingkungan rumah tangga, apalagi dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, bernegara, Pak. Sekarang ini indikasi orang tersinggung itu, ya, sangat apa ya, sangat rentan, Pak. Orang sekarang ini sangat sensitif, ya. Jadi hanya satu kata saja, apa itu yang monyet-monyet apa itu, ya, saya tidak mau ikut-ikutan itu, ya, itu sampai segitu hebatnya, segitu besarnya. Harusnya dalam Islam itu kan adanya hukum kisos, ya, Pak, ya. Kalau yang disakiti itu batuk, yo balesnya kudu batuk, ngerti loh. Lek misalnya saya disakiti dengan kata-kata itu satu kata dua kata, mestinya membalasnya satu kata dua kata. Lah ini enggak, Pak. Ditunjuk-tunjuk di kamu-kamu, belum lagi diunjuk rasa sedemikian rupa, ya. Belum lagi dihadapan dengan hukum adat, mau diadili dan sebagainya, ya kan? Itu yang justru membuat Indonesia ini makin kisruh jadinya, gitu. Tapi di sisi lain, ini juga pelajaran bagi kulo jenengan bahwa ternyata salamatul insan fi khifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu ketika bisa menjaga lisan, Pak. Kadang-kadang kadung semangat atau kanan kirinya kan ada teman-temannya. Oh, semangat.
kamu itu Prabowo gitu kan. Lupa bahwa kata-kata ini yang akan termasuk saya ngetriki hati-hati, Pak. Makanya sering kalau matur datang panjenengan, kenapa sih wong ini loh bahasa Arabnya lesan gitu, Indonesianya mulut. Nek wong Jawa ngarani napa, Pak? Loh kok cangkem itu loh. Gitu. Cangkem. Loh niku ketoke kasar, tapi niku hidayah petunjuk kangge kula jenengan dengan pelajaran. Cangkem niku nek gak dikencang kok gak sok mingkem. Apa meneh Bu nggen kula ibu-ibu nggih Bu nggih. Nek niki mboten. Ibu-ibu nggen kula nek kadung ngrasani tanggane niku. 5 menit 40 amblas kabeh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, ambek petan ngono ku masyaallah. Bu, aku winginane petan Bu Painem iku tumone sak kebu-kebu. Lah tumone sak kebu sirahe sak pira? Itu lho Pak, nggih. Ini bahayanya lesan itu. Makanya kan waqala roma irama itu kan lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi. Nah, sama aja hafal ya. Seperti itu. Ini jamaah sekalian. Jadi pentingnya akhlak itu di situ, Pak. Baik akhlak dengan lisan kula jenengan, bagaimana menjaga lisan kula jenengan. Nek cara Jawa Tengah niku di samping cangkem niku nak kancang mlak kasar nggih, Pak. Ada yang rada halus napa? Tutuk. Nah, ternyata tutuk niku nggih pembelajaran kangge kula jenengan, Pak. Tutuk niku nek kadung metu, ora tutuk-tutuk. Ya, jadi terus saya los ngoten. Nggih. Nek kadung ngomong niku gak nontah, Pak. Niki ngapunten, mulane termasuk orang yang selamat hidupnya, yang bahagia hidupnya adalah ketika bisa menjaga lisannya daripada ngomong sing mala yaknihi, sesuatu yang tidak bermanfaat, lebih baik lisanan zakiro, jadikan lesan untuk berpikir. Tapi abot Pak ngoten iku. Abot. Nah itu kulusain ya minal biasa wal kulina itu. Ya tergantung bagaimana biasa dan kulinanya kula jenengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu. Di sini jemaah sekalian rahimakumullah, akidah adalah yang sudah kita bahas kemarin dan sekarang kita akan membahas tentang akhlak dari kata khuluq ya, yang artinya tingkah laku ya, karakter, perangai, tabiat ya, itu khuluqun. Kemudian secara etimologi ya, secara istilah akhlak adalah kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan seseorang secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Jadi mungkin awalnya ya ada melalui pembiasaan dan kebiasaan, tapi pada akhirnya menjadi sesuatu yang spontanitas. Itu akhlak. Ya. Dan umat Islam harus punya akhlak ini yang harus menjadi kebiasaan kita, spontanitas kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang kemudian berkualitas dengan akhlakul karimah kita, menjadi pribadi-pribadi yang jiwanya dengan kekuatan iman, dengan kesempurnaan ibadah yang kita lakukan, lalu kemudian memiliki akhlak yang bisa kita rasakan dalam hidup dan kehidupan. Ini jamaah sekalian. Nah, seperti yang panjenengan ketahui bersama bahwa akhlak itu ada dua nih Bapak Ibu nih. Ada mahmudah, ada mazmumah, ada yang terpuji, ada yang tercela, dan semuanya itu ada balasannya. Ya. Famankana famayya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ini ada 5 langkah untuk mendapatkan akhlakul karimah. Yang pertama, Bapak Ibu, memperhatikan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah secara sahih terkait dengan keutamaan akhlak. Jadi supaya termotivasi kula jenengan membiasakan akhlakul karimah baik dalam kehidupan kita apalagi putra-putri kita ya. Monggo kita kaji dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, bahkan makalah-makalah dari para kiai, para ulama yang sudah tidak asing lagi. Termasuk makalah yang menyebutkan al-adabu qoblal ilmi. Akhlak itu ternyata diutamakan daripada ilmu. Sepandai-pandainya orang, sepinter-pinternya orang, kalau tidak punya akhlak, ini justru malah tercela. Lebih baik orang yang berakhlak ini lebih mulia ya, daripada orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Seperti itu.
Yang kedua jamaah, ya, senantiasa berteman dengan orang-orang soleh. Nah, lagu ini tau buati nggak tini nggak gih? Wong kang soleh, kumpulono. Tentu saya ini termasuk bersyukur bisa kumpul panjenengan ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu yang solih-solihah. Muga-muga kula ketularan kados panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang ketiga jamaah, memperhatikan dampak negatif dari akhlak buruk. Ya, jadi akhlak buruk yang dilakukan oleh seseorang pasti akan ada dampaknya. Oh, ya. Jadi yang ya ya udah yang kita tunjukkan itu. Termasuk ngelelek bahasa Sunda misalnya ya kan. Itu kan ada itu. Tapi sekarang kayaknya sudah tenggelam gitu ya. Terkalahkan dengan apa itu jin yang membuang jinnya itu ya. Jadi ya kita ikuti aja itu, itulah berita, itulah hiruk pikuknya dunia. Jadi ini cara Syekh Imam Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu ojo gampang ke napa nggih? Ojo gampang suuzon. Ya, sampai ada makalah menyebutkan sebelum satu kali suuzon dahulukan 70 kali kita husnuzon. Jadi ya sudahlah kita nikmati aja. Ya. Lah ya apa wong arepe banting TV ya iman-iman TV ini larang regane. Nah, kadang dulu TV ini berita ngoten-ngoten kadang ya aduh ya panas toh ya. Makanya sing apik jenengan monggo nyetel sing mendidik ya, radio-radio muslim, TV-TV yang islami. Kan ada TV 9, ada TV Muhammadiyah, ada TV Majelis Ulama Indonesia, ada Roja TV dan sebagainya. Selagi itu bermanfaat untuk menguatkan iman kita, menyempurnakan agama kita, monggo, itu yang kula jenengan stay tune di situ. Jangan yang lain. Nggih, jangan yang lain. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan yang keempat, ya, menghadirkan apa itu gambaran-gambaran uswah keteladanan Rasulullah dalam kehidupan kita dalam hati kula jenengan. Maka nallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab manusia kalau di tengah-tengah itu ada Muhammad. Ada nilai-nilai yang tergambar dalam hati kula jenengan, sifat, akhlak dan uswah dari Rasulullah dalam kehidupan kita. Terus ketika kula jenengan badhe ngomong kasar ngoten, pernah enggak Rasulullah ngomong kasar dengan orang lain? Ya, bahkan Rasulullah sampai mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak termasuk orang yang beriman sempurna kalau tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hebatnya di situ, Pak. Ya. Maka Rasulullah ini teladan kita untuk menginspirasi kita agar kita memiliki akhlakul karimah. Yang terakhir, yang kelima adalah yang tidak kalah pentingnya berdoa. Karena keterbatasan kita manusia yang lemah, Bapak Ibu, ya. Kita panjenengan bisa rawuh di Nurul Iman. Ini adalah karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Karena Allah yang berkehendak menggerakkan kerentek hati panjenengan, menggerakkan langkah kaki panjenengan untuk bisa rawuh di Nurul Iman. Ya, termasuk di media sosial kami ini, ya teman-teman di media sosial kami ini. Ini Allah yang menggerakkan antum untuk bisa menyaksikan kami ngaji bersama seperti ini dengan segala keterbatasan kami. Seperti itu. Ya. Ini nah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di sini kemudian ada beberapa spesifikasi, ya. Spesifikasi urgensi akhlak dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah akhlak kepada Allah. Ini harus yang pertama dan utama, ya, dalam kehidupan kita harus memiliki akhlak kepada Allah yang sering kita sebut dengan hablum minallah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Yang pertama, membenarkan apa yang datang dari Allah. Membenarkan Al-Quran dan firman-firman Allah. Termasuk firman Allah yang ada di dalam hadis Qudsi. Karena Allah itu sadaqallahul azim. Maha benar Allah dan Allah yang maha agung. Tidak ada satupun kalimat, tidak ada satupun kata yang meragukan dalam kehidupan kita. La raiba fi. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Ya.
Jadi nggak boleh kita kemudian ragu, bimbang ya, terhadap ilmu yang datang dari Allah, firman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena man asdaqu minallahi haditsa, tidak ada seorang pun yang paling benar perkataannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 87. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua, akhlak kepada Allah adalah menerima. Nah ini Pak ya. Qabul syari'atihi, menerima hukum-hukum syariat-syariatnya, wal amala bih, dan mengamalkannya. Jadi ojo membenarkan tok Pak, tapi juga mengamalkan syariatnya. Jadi cara bahasa Al-Qur'an, sami'na wa ato'na. Jangan sampai seperti orang munafik, sami'na tapi wa asoyina. Kula jenengan mireng dawuh Gusti Allah, kula jenengan membenarkan firman-Nya Allah, tapi juga harus kemudian netepi hukum-hukumnya Allah. Niku Pak. Mangkane lagune cara Jawa ngoten niku Pak. Lir-ilir niku hukum Allah itu. Lir-ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguk temanten. Hanya bocah angon penekno blimbing. Kongkon menek niku nggih dikin merengkuh hukum-hukum Allah itu. Kenapa blimbing? Karena hukum Allah itu dirangkum dalam lima rukun Islam. Lima hukum Islam. Ini yang harus kelanjengan ketahui dan harus diamalkan. Ono wajib, ono sunnah, ono makruh, ono mubah, ono haram. Ini harus ngerti. Dan harus diamalkan. Wal amalabi. Ya. Jadi tidak layak kalau kemudian ada seorang yang mengaku muslim. Ya, meyakini kebenaran firman Allah. Tapi di sisi lain tidak mengikuti hukum-hukum Allah. Baik itu karena ingkar, karena sombong, atau karena meremehkan. Jadi ada tiga kemungkinan Bapak Ibu. Kadang ada orang yang tahu bahwa hukum Allah itu benar. Tapi tidak mau melaksanakan. Kenapa? Bisa jadi karena ingkar. Aku kan ngamalno hukum Islam, repot aku. Wayahe isu-isu enak-enak turu, apa meneh adem-adem kaya ngene. Dada dipanggil muadzin Ustadz Iskandar hayya ala sholah, akhirnya dada moro nang kamar mandi berwudu dan seterusnya soro ya. Ya, akhirnya ingkar ya. Atau bahkan sombong, ngapain aku ibadah, ngapain aku doa, usaha sudah sukses kok, pangkat jabatanku sedukur, ngapain saya berzikir beribadah berdoa kepada Allah. Itu karena kesombongan, atau juga karena menyepelekan, meremehkan. Wes engko ae tak salat keri-keri ae. Subuh cek suwe. Akhirnya ketika ada as-salatu khairum minan naum, karena rodok setengah melek setengah turu, sing sepuh-sepuh ngendikane disangkakno ya as-salatu khairum minan naum, oh salat itu penggane sing enom-enom. Akhirnya sing tuwek-tuwek. Nah, engko ae dhisik cek enom-enom dhisik. Nggih, itu. Lah sing enom ya ngono ndablek pisan diwalik. As-salatu khairum minan naum, diwalik, tidur lebih baik daripada, wah ini tambah bejat meneh. Akhirnya salate karena tadi karena meremehkan, menyepelekan, ya karena menyepelekan akhirnya ya wis kok enek keri-keri lah jek rodok ngantuk, ternyata kebablasan Pak. Ya. Wis suruk, wis duha, wis siang. Begitu wis siang gopo kabeh karepe dhewe. Akhirnya diganti niate, usolli fardhu subhi kawanan rakaataini lillahi ta'ala. Nah, itu akibat meremehkan tadi itu Bapak Ibu. Makanya orang yang berakhlak kepada Allah harus benar-benar berpegang teguh kepada hukum Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Maka doanya Rasulullah yang diajarkan kepada kula jenengan, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan hukum yang benar ini benar dan berikan kami kemudahan untuk mengamalkannya. Seperti itu. Oke, yang ketiga, jamaah sekalian, ya, yang tidak kalah pentingnya dalam mendasari hidup ini dalam berakhlak kepada Allah adalah qabuli qadrihi khairihi wa syarrihi wa bitawakkulihi. Ya, yaitu menerima, bukan sekedar percaya, tapi menerima sepenuh hati takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya qadarullah harus mendasari hidup ini Pak. Ya, dan itulah punjernya tawakal ala Allah itu. Okay? Kalau kula jenengan sudah tawakal kepada Allah,
terhadap takdir Allah apapun yang menimpa kulo jenengan, maka disitulah hakikat sebuah ketenangan dan kebahagiaan. Dan akhirnya enggak gampang ngomel, Pak. Jadi orang kok bilang, wah jaduk omong lah. Itu berarti iman kepada takdirnya ini enggak bisa diyakinkan dalam kehidupan. Bahkan dipertanyakan. Waduh, arep nongrungkut macet, jaduk omong lewat kono lah. Ini jangan. Ya. Lapo aku mung dadak teko nang masjid re. Atau lapo aku gak teko nang masjid jadwal lah iso sarapan nang masjid umpama. Ya, itu seperti itu. Karena di sini nih luar biasa Bapak Ibu. Terkesan di anak-anak saya di Nurul Iman itu kapan ya Sabtu kelima, dieling-eling terus. Tambah suwi wong anjene Minggu Sabtu kelima itu jarang-jarang. Soalnya apa? Habis santapan rohani terus santapan jasmani. Minal makani wal badogi. Seperti itu. Subhanallah ya. Baiklah jamaah sekalian rahimakumullah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini akhlak kepada Allah. Krit yang kedua setelah akhlak kepada Allah adalah akhlak terhadap Rasulullah. Ya. Al-khuluqu bi Rasulillah. Dengan cara apa? Yang pertama, mentaatinya. Surah An-Nisa ayat 80, mayyuti rasul faqad ata Allah. Jadi indikasi orang yang taat kepada Allah adalah ketika dia taat kepada Rasulullah. Kalau dia merasa taat kepada Allah tapi ternyata tidak taat kepada Rasulullah, hakikatnya dia tidak taat kepada Allah. Itu. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizho. Kalau berpaling tidak taat lagi kepada Rasulullah, berarti tidak taat kepada Allah, ya udah Allah tidak ada urusan lagi untuk menjaga mereka, untuk memelihara kehidupan kita. Ini jamaah sekalian. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, at-tasdiqu bi risalatihi. Membenarkan. Ya, membenarkan apa yang menjadi risalah beliau, membenarkan apa yang disabdakan beliau, membenarkan apa yang disampaikan beliau menjadi hadis beliau, bahkan walaupun hadis itu berupa af'aliyah, berupa aqwaliyah maupun takririyah. Ya, perbuatan, perkataan maupun pengakuan Rasulullah, kula jenengan harus apa itu membenarkannya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak akan pernah berbohong. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Yang disampaikan Rasulullah itu sama sekali tidak ada yang terkait dengan hawa nafsu. Semua berdasarkan wahyu. Pakai pakem yang diberikan Allah, Pak. Ngaten. Nggih. Kenapa? Allamahu syadidul quwa, yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui malaikat Jibril, yang ketika mengajarkan itu begitu kuatnya. Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu masyaallah. Ya, seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini yang ketiga adalah dalam cara kita berakhlak kepada Rasulullah, mendahulukan ya. Mendahulukan hadisnya Rasulullah daripada ucapan-ucapan yang lain. Ya, doa pun demikian. Doa yang paling mustajabah adalah yang dari Al-Quran, kemudian yang kedua yang dari Rasulullah, baru kemudian doa-doa dari maqalah para ulama. Seperti itu. Yang keempat, jamaah, ya, mahabbatu ashabihi wa ahli baitihi wa alihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in, ya, wal ulama'il arifin wa ibadis sholihin. Itu ya. Jadi kalau kula jenengan berakhlak kepada Rasulullah, ya termasuk juga mencintai sahabatnya, keluarganya, zuriatnya, ya Pak ya. Jadi terlepas dari kadang-kadang namanya orang, ya Pak ya, ada Habib itu yang karakternya keras atau apa, kalau bisa kita jangan ikut-ikutan memberikan statement-statement yang kurang mulia, ya. Kita khusnudzon saja kepada beliau-beliau karena beliau adalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga para ulama ya, tabi'in tabi'in sampai para ulama, karena al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi ingatkan, jangan sampai melecehkan ulama, menghina ulama, ya. Itu seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima,
ya, beramal dengan sunnah-sunnahnya, dengan tuntunannya. Ya, jadi ketika kita beramal, beribadah, ya, beramal soleh, sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga dicontoh oleh para ulama salafus salihin. Baik, yang terakhir, akhlak terhadap sesama manusia, ya, bahkan termasuk juga di lingkungan kita masing-masing. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haqqul muslimi alal muslimi sittun, ya, haknya seorang muslim, ya, dari orang muslim yang lain, kalau dimaknani kebalikannya adalah kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6 perkara. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika apa itu berjumpa ucapkan salam. Nggih. Nek syukur-syukur saged bermusafahah bersalaman. Walaupun sekarang salamannya diganti tinju. Dik. Ya. Saya kapanane ngisi di balai kota itu ketemu Pak Wali Kota, mau tak salami, didungi tinju, tak tinju genti, ya seperti itu. Ya wes, nah, mudah-mudahan itu karena darurat ya Pak ya, pahalanya sama dengan bersalaman. Atau ada yang pakai sikut-sikutan ya Pak ya. Allah, ini corona ini membuat new normal ya, lama-lama orang jadi abnormal. Allah ya, gitu. Insya Allah ya. Apalagi dengan adanya kron-kron ini ya Pak ya. Apa ini Pak? Omikron ya. Jadi Omikron. Ini kadang-kadang kita juga mau suudzon itu kok ya tidak boleh. Tapi tidak suudzon itu ya gimana? Ketika hari kemarin, hari besar yang lain itu kok aman-aman saja. Lost doll gitu ya. Tidak ada pembatasan dan sebagainya. Begitu mau mendekati Ramadan, ini kok semakin banyak kasusnya gitu loh. Lah takutnya nanti terus, PPKM meneh. Ramadan gak boleh mengadakan. Padahal jadwalku sepenuh. Terawih Ustaz, ngapunten, di cancel. Waduh, sakitnya tuh di sini Bapak Ibu. Betul. Ya, Masya Allah. Wis mudah-mudahan sehat semua, nggih Pak. Yang nomor 2, wa idza da'aka fa'ajibhu. Nek diundang rawuh. Nggih, aja mek nek wayah resepsi tok undangane. Ya undangan apa saja, tasyakuran nggih dan sebagainya. Kemudian wa iza tansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat nggih panjenengan kasih nasihat. Kalau dia sharing-sharing tentang sesuatu hal, ya tolong dibantu untuk memberikan sharing-sharing yang terbaik. Ya. Kemudian ketika wa iza atasa fahamidallah fasammithu. Kalau dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakan yarhamukallah. Hebatnya Islam. Mik terima wahing, bayangkan. Nggih. Secara logika itu loh. Apa sih wong terima bersin aja kok. Hacing, loh, ketika mengucapkan alhamdulillah berarti orang ini nikmat bersin saja mengucapkan alhamdulillah, maka kita menghargai seorang muslim itu lalu kemudian kita doakan yarhamukallah. Allah merahmatimu hai saudaraku. Setelah itu yang didoakan ya jangan bidek ae, ngoten lho. Jadi ya dibales yahdikumullah. Jadi saling mendoakan. Rasanya enggak pantas lah kalau kemudian sesama muslim itu saling bertengkar. Wong bersin ae saling mendoakan kok. Gitu. Lho kok terus engkel-engkelan. Mek trimo situke napa niku? Nek ndonga ngene ambek nek ndonga ngene, mek trimo ngono tok. Ya kan? Itu seperti itu. Ya, fa'udhu kalau sakit disambangi, dijenguk, nggih. Kalau wa idza mata fatba'hu. Kalau kebetulan ada saudara kita yang sedo, yang wafat, nggih, maka kita ikuti jenazahnya. Bukan ikuti jenazahnya ke kuburan itu mboten, mengantarkan ya. Mengantarkan sampai ke pemakaman. Biasanya kan orang-orang itu hanya nyolati, selesai, udah pulang sendiri-sendiri. Kalau bisa usahakan sampai ke pemakamannya. Oke, seperti itu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi itu ya, pembahasan kita pada saat ini. Untuk session yang terakhir di urgensi akidah dan akhlak ini.
dengan itu asale teko lemah tapi dadi wong sing muga-muga mulya kan ngoten nggih. Ngeten Ibu, itu berarti memakai konsep ada udang di balik rempeyek. Ya. Harusnya tidak seperti itu. Jadi, tapi kembali lagi ya, kita berbicara harus dengan hati. Kula jenengan suudzon sama orang itu juga tidak boleh. Tapi menteladani, mencontoh orang dengan ada satu hati yang mungkin hatinya itu mengandung unsur riya, ujub, sum'ah gitu kan. Itu yang harus kita hati-hati karena itu termasuk amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Ya. Jadi termasuk orang yang seperti itu dalam konteks konsep akidah akhlak itu termasuk orang yang memamerkan diri. Ya. Memamerkan diri. Aku lho iso ngene, iso ngono, iso ngene supaya orang itu nanti akan tersugesti dengan dirinya. Tapi Ibu, beda lagi kalau kemudian ngapunten misalnya ya, saya ini ketika kuliah begini, ketika jadi dosen begini, 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 tujuannya untuk memotivasi orang lain agar orang lain juga termotivasi sehingga bisa meraih cita-cita setinggi-tingginya, itu yang bagus. Jadi diambil tengah-tengahnya, terlalu seudon kepada orang itu juga jangan, tapi yang terpenting berhati-hati. Tidak harus, walaupun dia menyebutkan segala kelebihannya, kita tidak harus terpesona. Ngerti nggih? Terpesona aku gitu ya. Jadi tidak harus begitu. Kembali kepada jati diri kula jenengan, ketika orang itu mengajak dalam satu kebaikan, terlepas dari dia ya kita ikuti. Ya. Gitu. Tapi kalau dia tidak mengandung kemaslahatan walaupun pamer dengan kebaikan-kebaikannya, ya tidak bisa, tidak boleh kita ikuti. Itu aja prinsipnya. Jadi bagi kita kulon jenengan ya ngapunten nggih, biasanya ketemu kanca suwe gak ketemu ngoten kan mesti cerita-cerita, itu beda lagi. Anak jenengan sepiro? Anakku 5. Siji dadi dokter, loro dadi tentara, telu dadi polisi, papa dadi pegawai bank, 5 dadi apa ngoten nggih? Itu kan dipamerno biasanya. Itu kalau tujuannya untuk siji tahadusun nikmah, menceritakan nikmat Allah dalam rangka bersyukur. Yang kedua, barangkali agar bisa sama punya putra-putri yang seperti panjenengan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya kesombongan, oh aku kok gitu kan. Lah, tapi kita juga tidak boleh suudzon. Alah, bapak iki pamer ngene, tidak boleh begitu juga. Itu hebatnya akhlakul karimah di dalam Islam itu, dinamisasi di dalam Islam itu, ketika kula jenengan ya, ada kelebihan, kelebihan itu yakinlah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pujian-pujian itu milik Allah, kula jenengan hanya dititipi oleh Allah. Nah, kita ceritakan kepada orang lain dalam rangka tahaddusun ni'mah, menceritakan nikmat Allah, salah satu bagian dari tanda bersyukur kepada Allah dengan harapan nikmatnya ditambah oleh Allah. Seperti itu, nggih. Terima kasih, barakallahu fiik. Bu Sutiaji, monggo yang lain. Masih ada Bapak Ibu? Bunda monggo Ibu, enggak apa-apa Ibu, monggo. Sampun. Sampun nggih. Nggih, karena waktunya juga sudah cukup lama, ketok jenengan ya wis kringingen sikile. Ketok ya wis wetenge luwe. Sarapane wis ngawe-awe. Mulane sak meneh wae binjing diteruske, ngoten nggih. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan bermanfaat dibarengi dengan ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali washabi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara wa li masyayikhina wa li asatidina wa li muallimina wa li hukuqil wajibati alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Engkau pengasih penyayang, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Dengan rahmat-Mu, Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh kami, terutama sesepuh kami dan jamaah kami yang ada di Masjid Nurul Iman ini, Ya Allah. Dan seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini, Ya Allah. Berikan kami hidayah-Mu, pertolongan-Mu, ya bagi yang sedang sakit, Ya Allah. Segera sembuhkan, Ya Allah. Angkat penyakitnya, Ya Allah.
bagi yang sedang dalam permasalahan, bantu kami menyelesaikan masalah-masalah kami. Mungkin ada yang kesulitan rizki, ya Allah, lapangkan rizki kami, mudahkan segala kesulitan kami, lancarkan segala urusan kami, ya Allah, berkahi kami, mudahkan kami ke tanah suci, umroh dan haji, dan suatu saat meninggal nanti, ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah, di bawah ridha-Mu, ya Allah, di bawah pertolongan-Mu, ya Allah, jadikan kami hidup di dunia yang sekali ini, hidup yang mulia istiqomah, suatu saat Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.